Busro pimpin upacara dalam rangka Hari Kesadaran Nasional di lapangan kantor Bupati Muara Jambi pada Senin pagi. Upacara yang bertujuan untuk membangkitkan semangat dan mengingatkan para ASN sebagai abdi negara yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat banyak. Dari upacara ini diharapkan para aparatur sipil negara Kabupaten Muara Jambi melakukan evaluasi terhadap tugas dan fungsinya agar memberikan kinerja yang lebih baik ke depannya. Seperti yang diungkapkan Bupati Muara Jambi Mas Nahbusro melalui upacara Hari Kesadaran Nasional ini, ke depan para aparatur sipil negara yang mengabdi di jajaran pemerintah Kabupaten Muara Jambi bisa lebih disiplin dan terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Muara Jambi ini berlangsung tertib dan hikmat, yang diawali dengan pengibaran bendera merah putih. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.